Cause yeah, sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me. Don't you be afraid. Assalamualaikum. Hai, kembali lagi bersama aku Tida Lubis. Bagi yang baru mampir di channel aku, salam kenal. Kalau kalian dari dulu nonton video aku, pasti kalian tahu kalau ruangan ini adalah ruangan pertama aku waktu awal-awal ngefilming. Yep, ini adalah tempat aku memulai video YouTube, dan ruangan ini adalah ruangan bersejarah juga. Kali ini aku lagi liburan di kota orang tua aku, jadi kali ini filmingnya di sini. Alhamdulillah. Tapi karena nggak ada tripod, jadi aku kayak naruhnya di atas lemari aku, dan pas banget nih posisinya ini pas di antara kepala, jadi kayak aku bisanya berdiri doang, nggak kayak sebelumnya yang kita duduk ya guys. Jadi harap maklum kalau misalnya aku kayak bergerak-gerak gitu ya, karena keadaannya aku lagi berdiri nih guys sekarang. Oke, langsung aja sesuai judul dan juga opening kita tadi, kalian pasti udah nonton kan, kita bakal haul 4 item floral blouse yang modelnya ke Korea-Koreaan yang soft banget, dan ini cocok banget dipakai saat kondisi summer dan kayak cuaca sekarang yang kemarau tapi udah agak-agak hujan nih musimnya. Lucu banget floral-floral yang cerah, dan harganya juga masya Allah banget, rata-rata di bawah 100k. Oke, langsung aja yuk kita review dari produk yang pertama. Tara, yang pertama ada ini. Ini floral blouse seharga Rp79.999. Jadi kalau dibulatin ya sekitar 80 ribuan. Ini banyak banget varian warna. Aku pilih warna broken white, ada black, sweet cream, broken white, pastel sage, dan flamingo. Namanya Rula Blouse. Dan ini udah sekitar ratusan piece terjual, ada banyak varian lain. Tapi menurut aku yang paling simple salah satunya adalah ini. Cuttingannya lucu dan bikin kita makin langsing. Untuk cuttingannya batwing, jadi LD-nya itu gede, 74-130 cm. Panjang depan 63 cm, dengan panjang belakang 78 cm. Panjang lengan 59 cm, dan lingkar ketiak 72 cm. Untuk blouse kayak gini, saran aku pakai rok, karena roknya itu bakal buat kita makin manis. Karena kalau misalnya pakai celana sih nggak masalah, tapi saran aku lebih ke rok karena ini pendek, jadi dia bakal bikin kita lebih lucu. Nanti aku bakal paduin antara rok jeans yang span gitu atau rok tingkat yang warna putih, kayaknya itu juga cakep. Nanti aku bakal mix and match yang lebih bagus yang mana, nanti kita bakal try on ya. Untuk detailnya sendiri, ini blouse nya lucu, ada busui friendly, jadi resleting di depan. Terus ada model ini apa sih namanya ini? Apa ya? Ya Allah. Jadi ini ada karet di sini, melingkar kayak gini. Ini juga melingkar. Ini gede banget karena dia modelnya batwing, dan pergelangan tangannya juga karet, jadi lucu banget. Nah, modelnya kayak gini bikin auto langsing, harganya 79 ribuan aja. Jadi ini pas banget untuk kalian ngampus, jalan-jalan, atau kalian yang masih anak sekolah, ini bikin kalian tambah manis dan lucu. Nanti kita bakal mix and match, link di deskripsi. You say you're tired, you don't wanna fight, but I've been wondering if everything's alright. You say you love me and that's all fine, but it's like I'm missing the passion in your eyes. Am I right? Nah, yang kedua ada blouse ini. Ini juga modelnya Korean style karena ada rempel ruffle gitu di bagian bahu. Baru gancingnya kancing bungkus, cakep banget. Dan di bagian pinggangnya juga ada karet. Enggak karet sih, tapi kayak bisa diikat gitu, bisa dikecilin, diserut.
Nah, untuk panjangnya sendiri ini dia cocoknya pakai rok, guys. Jadi panjangnya sekitar 63, bagian belakangnya 66. Untuk LD-nya 108 cm all size dan lingkar ketiaknya 52 cm. Bahannya crinkle motif. Untuk yang sebelumnya itu juga bahannya crinkle motif. Jadi crinkle itu lebih nggak mudah kusut, tapi ada tekstur-tekstur kusutnya gitu. Jadi kalau kalian baru nerima, biasanya tinggal disetrika dikit doang, otomatis dia udah langsung ngilangin kusut lipetannya. Nanti dia bakal nggak mudah kusut pas setelah kita pakai. Nah, ini juga tinggal disetrika dikit doang, pas udah dipakai juga nggak mudah kusut kok. Ada beberapa varian warna dan varian motif lainnya, ada sekitar 8, 2, 4, 6, 7. Ada 7 varian motif lainnya yang aku pilih yang Nami Sweet Baby. Nanti kayaknya bakal aku paduin sama rok tingkat 50 ribuan. Nah, kemarin aku baru aja order si rok tingkat ini, harganya 50 ribuan aja, tapi aku kaget karena bahannya bagus banget. Dia licin gitu, guys. Nih, aku pernah punya rok tingkat sebelumnya yang harganya berapa ya, 60 ribuan. Bahannya itu mau scrap, guys. Jadi kalau dia misalnya kita cuci berkali-kali, dia ada kayak benang-benang yang keluar gitu. Nah, cuma ini kayak materialnya hampir ke scuba, tapi hampir ke wolfish juga. Jadi kayak unik banget dan agak sedikit nerawang, tapi tetap pakai legging ya, guys. Legging warna putih. Nanti bakal aku insert di deskripsi. Aku nemu legging warna putih yang tebel dan gak nerawang, jadi cocok banget kalau misalnya mau dipakai sebagai inner rok putih kayak gini. Nah, nanti aku insert linknya. Ini roknya 50 ribuan aja, nanti kayaknya bakal aku paduin sama si blouse ini, jadi makin lucu dan kayak girly banget dan cerah gitu. Kalau kalian tertarik, nanti cek link di deskripsi. Passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more. No, I got so high on a low. That's when I love you the most. Lanjut guys, yang ketiga ada ini, namanya Tunic Felicia Motif Crinkle Premium. Rata-rata yang aku order memang bahannya crinkle, karena aku suka banget bahan crinkle, gak capek untuk nyetrika dan gak mudah kusut kalau misalnya udah kita pakai. Jadi kelihatannya lebih mudah aja gitu untuk dipakai sehari-hari. Motifnya juga lucu, floralnya soft, ada perpaduan warna lilac, hijau, kelumut gitu, dan juga biru. Dan untuk warna dasarnya broken white, ini juga masih agak sedikit nerawang, jadi pastiin kalian pakai manset warna putih. Nanti aku insert juga link manset dan legging yang nggak nerawang, jadi kalian bisa pakai sebagai inner yang lebih safe untuk kalian pakai. Untuk motifnya ada 3 motif, aku pilih varian motif 1 yang all size. Ada 2 varian ukuran, all size dan juga XL. Untuk yang all size ini, LD-nya 100 cm dengan panjang baju sekitar 100 cm juga. Tapi kalau untuk yang XL, panjang baju 100 cm dan LD-nya 116 cm. Jadi bedanya 16 cm dengan yang all size ya. Jadi kalian sesuaiin aja ukuran kalian. Nah, pas aku order ini, ibu aku atau mama aku langsung suka sama si tunik ini dan kayak udah ngegercepin nanti kalau misalnya udah selesai buat video untuk mama ya, karena mama suka sama motifnya. Mama aku suka yang floral-floral gitu juga. Jadi kayak ya, ini bisa dipakai orang tua kita juga, guys. Jadi segala usia, 20 dari belasan sih, belasan sampai 30 sampai 40. Mama aku udah 60, guys. Tapi suka yang kayak gini karena kayak universal gitu loh. Enggak terlalu anak muda banget,
tapi masih bisa dipakai sama cewek yang lebih tua kayak ibu kita. Tunik modelnya jadi panjang, apalagi kalau ibu kita itu kan sukanya yang panjang-panjang ya. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi juga kalau kalian mau ngasih ke ibu kalian. Nanti bisa dipaduin dengan rok span atau rok tingkat atau rok denim, karena ini selucu itu kalau misalnya mau di mix and match dengan bawahan apapun. Ada kancing depan sampai bawah, tapi yang paling aku suka adalah details kancingnya, guys. Aku udah bilang dari dulu banget, kalau kalian udah nontonin video aku suka banget details kancing yang Korean style kayak gini. Ini sebenarnya ini kancing plastik ya, tapi untuk motifnya sendiri ini kayak pearl dan juga gold gitu. Nih, detailsnya cantik banget, terus ada kerahnya gitu. Walaupun nanti aku pakai hijab menutup dada, tapi tetap lucu karena detail kancingnya mewah banget, guys. Bahkan di lengannya sendiri juga kancingnya kayak gini. Nih, cantik banget kan, kayak dia pearl tapi ada bagian emas-emas goldnya gitu loh. Jadi kayak bener Korean style gitu, aku suka banget. Untuk harganya Rp147.420. Kalau kalian tertarik, link di deskripsi. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Nah, lanjut guys, yang terakhir ada ini. Jadi motifnya hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi kombinasi antara si bagian dadanya dan juga lengan. Nih, ada dua varian warna gitu, kombinasi. Ini bagian yang broken white sama kayak yang sebelumnya, dan bagian lengannya ini warna sage. Nih, lucu banget kan. Ini modelnya sih kayak kemeja gitu ya, nggak terlalu panjang. Aku pilih ukuran XL, ada dua ukuran, all size dan XL. Untuk LD-nya 120 cm, dengan panjang baju 75 cm. Kalau yang all size, LD-nya 100 cm, dengan panjang baju 72 cm. Nah, bedanya kenapa aku pilih yang XL, karena ini kan agak pendek ya, jadi aku mau agak sedikit panjangan. Kalau nanti aku mau pakai culotte atau kayak aku butuh baju yang gak perlu disetrika, aku gak harus repot karena bisa dipaduin dengan culotte gitu. Makanya aku pilih yang XL untuk yang varian ini. Untuk details kancingnya hampir sama ya guys. Sama sih, bukan hampir sama lagi. Jadi di bagian sini itu kancingnya Korean style, pearl dan juga goldish gitu. Untuk pergelangan tangannya kayak gini, ada kerutannya, jadi kayak aman banget kalau misalnya kita mau wudhu gitu. Panjangnya kayak gini, bagian belakang kayak gini. Harga Rp124.000. Kalau kalian tertarik, link di deskripsi. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? Oke, itu dia tadi beberapa rekomendasi blouse floral Korean yang bisa kalian gunakan di cuaca kayak sekarang, karena materialnya crinkle, jadi nggak mudah kusut walaupun nggak nyerap keringat. Warnanya juga bikin kalian makin cerah, makin happy gitu. Ini salah satu rekomendasi aku ke kalian kalau kalian suka yang floral. Kalau kalian mau request lagi, boleh banget drop di kolom komentar. Nanti kita bakal haul lagi yang murce dan yang lucu-lucu. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye.